Dan para mas-mas yang beli di Seller Travel Indonesia bisa mengeklaim garansi sesuai dengan SOP yang ada pada kertas garansi yang telah kita berikan. Ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Kalau saya jujur saya suka yang ini. Popor lipatnya juga sangat mudah sekali. Loh, mantap loh ini ya. Dan tidak terlalu berat. Yang jelas akurasinya hot. Wah, tengkorak loh ini ya. Pakai rantai-rantai, memang benar-benar Ghost Warrior ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat builders di Indonesia untuk berhati-hati dalam pembelian online, karena akhir-akhir ini banyak sekali modus penipuan dengan menggunakan pembelian senapan angin secara online. Oleh karena itu, kami Hurufel Indonesia mengumumkan bahwasanya kami hanya memiliki dua rekening CV, yaitu CV Serdadu Rival Group. Dan setiap pembelian di toko kami akan ada garansi barang selama jangka waktu tertentu. Dan yang paling penting, kami tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Pesan dari kami, tetap bijak dalam berburu dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Travel Indonesia, channelnya luar biasa untuk orang-orang luar biasa. Buka rekasa, biar fakta berbicara dengan pemeras kita sebutkan Indonesia. Kita bertemu lagi dengan Travel Indonesia. Alhamdulillah hari Sabtu ini ya, jadi saya bisa mengambil video untuk pemeras semuanya. Yang jelas kita akan memberikan video yang terbaik untuk pemeras semuanya. Dan tidak lupa kita akan memberikan giveaway pada setiap video yang akan kita upload. Waduh, dan ini hanya di Serdadu Rival Indonesia ya, jelasnya ya. Karena bagi-bagi ini adalah memang dasar kita untuk membangun channel. Membuat channel untuk berbagi, jualan untuk berbagi. Wah, ini adalah moto dari Serdadu Rival Indonesia. Sehingga alhamdulillah kami menjadi toko yang lumayan dipandang amanah lah ya. Saya enggak ngomong toko saya teramanah, enggak. Biar orang yang menilai. Waduh, dan sekarang alhamdulillah sudah dipandang amanah. Bahkan ada yang mengaku teramanah, ternyata tidak begitu, gitu. Alhamdulillah ya. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, yaitu update stok. Jelasnya nanti stok-stok apa saja yang bakal kita ulas, yang jelas adalah stok terbaik berkualitas dari Travel Indonesia. Ada beberapa hal yang saya katakan. Yang pertama adalah terkait dengan Travel Indonesia ini sudah memiliki garansi, gitu ya. SOP garansinya juga sudah ada. Bagi terus yang masih ragu-ragu untuk beli senapan di Serdadu, jangan khawatir. Misalnya ada yang tanya kemarin, Kang Arief, saya pengen sekali beli bocap, tapi kami takut ngacak. Bagaimana solusinya? Wah, ini yang pertanyaan ini yang akan kami jawab dengan baik dan benar. Yang pertama adalah kami memiliki standar operasional prosedur untuk garansi senapan angin. Mulai dari senapan ngacak, popor patah, lecet. Catnya itu lecet, maksudnya catnya lecet, itu pun kami garansi. Waduh lah ini ya, ini yang membedakan toko kami dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin lecet, marah-marah penjualnya, loh itu pak, itu kan dari pengirimannya begini, begitu ya. Tapi kalau kami ada garansinya, ya meskipun kami tidak bisa menggaransi secara all risk atau semuanya penuh kita ganti dan baru, enggak, tapi insya Allah kami bertanggung jawab atas kerusakan selama pengiriman. Kalau misalnya kita saling menyalahkan, oh ini pengirimannya yang salah, ini seperti ini yang salah, maka tidak akan selesai sebuah masalah itu. Dan kami memahami, kadang-kadang pihak pengiriman tidak mau tahu, yaitu pengirimannya seperti itu, nah, biasanya seperti itu ya. Kadang-kadang ada popor patah, loh lah ini bagaimana, kita sudah pakai kayu full sampai patah, ini bagaimana cara mengirimnya. Tapi tidak masalah, insya Allah selama kami masih mampu untuk menggaransi, kami garansi pak ya, dengan sesuai SOP nya ada yang banyak kemarin, Kang Arief, kalau misalnya tukar tambah bagaimana? Mohon maaf sekali, kami tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun. Nah begitu ya, ini harus digarisbawahi, karena kami pernah dulu memberlakukan tukar tambah, tapi kami yang jedot pak. Soalnya ada pembeli ini yang benar-benar pemula, sehingga kalau senapannya apa titik, apa sedikit, apa titik, apa sedikit tukar tambah. Ternyata tidak apa-apa senapannya tidak ada masalah, cuma penggunanya aja yang kurang pro, kurang pandai. Jadi apa tukar tambah. Dulu kita berlakukan itu, tapi mulai beberapa tahun ya, kita masih 3 tahun berdiri. Sekitar berapa bulan ya, mungkin setahun setengah yang lalu kita sudah tidak memerlukan tukar tambah. Jadi mohon maaf bapak-bapak,
dan para mas-mas yang beli di Travel Indonesia bisa mengeklaim garansi sesuai dengan SOP yang ada pada kertas garansi yang telah kita berikan kepada saudara pada setiap pembelian senapan angin. Jadi kita tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun. Dan ini mohon dicermati secara baik agar semuanya berjalan dengan baik. Begitu ya. Lama-lama saya rasa dulu sering tukar tambah. Wah, kita yang jedot ini. Senapannya enggak masalah Pak sebenarnya Pak. Wong baik-baik saja. Cuma kadang-kadang penggunanya aja yang kurang pro begitu ya. Jadi apa wah ini kurang seperti ini, wah kurang seperti ini, wah begitu loh ya. Jadi kami sarankan sebelum membeli konsultasi kepada CS mana unit yang terbaik untuk sobat dealers begitu ya. Kegunaannya untuk apa, kemampuan senapannya bagaimana, kemampuan yang menembak bagaimana. Nah itu saya masih pemula mas atau mbak, saya yang lebih baik untuk saya tuh yang mana ya, budget saya 2 jutaan. Nah itu lebih enak. Jangan pemula terus memilih senapan nawar, nah nggak sesuai sampai rumah bingung. Jangan sampai seperti itu. Langsung aja kita akan membacakan giveaway. Prolognya lama banget tadi ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena memang banyak sekali yang bertanya, apakah di Serdadu ini pembeliannya aman? Wah jelas aman sekali, karena kita adalah toko yang aman. Nah, oke, saya akan bacakan yang mendapat giveaway kali ini. Karena saya sudah sangat sulit sekali mencari giveaway yang komen yang ada kalimat nama, alamat, dan nomor telepon. Sekarang orang-orang komen positif tidak mengharap giveaway. Karena sudah murni sekali begitu ya. Ini yang saya incar dari dulu bahwasanya tidak perlu tulis nama, alamat. Ternyata sudah otomatis semua komen positif. Karena memang tahu bahwa video kami, bahwa kualitas dari Seru Indonesia ini memang benar-benar positif. Ha, begitu. Yang pertama ada sniper belajar. Di video kemarin, Moser memang sedikit irit angin. Kalau grendel 1 saya dapat 50 lebih kali shot. Tapi kalau grendel 2, 40 kali shot. Nah ini ya, ini langsung testimoni. Kalau memakai Moser harus grendel 2. Terus tambah power sangat saat miss jawara G12. Kalau miss BM lebih irit angin. Nggak usah pakai grendel 2 tapi tambah power aja. Mantap jos gandos. Waduh. Semoga suatu saat nanti saya bisa beli bocap 500cc. Amin. Sniper belajar, Anda mendapatkan mimis jawara GR12. Langsung saya kasih. Gratis, tanpa debut biaya, tanpa ada biaya pajak. Yang kedua, Pak ini. Mita Astuti Sari. Assalamualaikum. Bismillah, semoga aja dapat mimis. Waduh, dapat mimis Pak ini. Sukses selalu buat Radio Revolusi Indonesia dan lain sebagainya. Kami dari Mita Sumsel 0821 sekian. Waduh ya. Ini ada tulisannya gimana ini? Ada krunya, pantunnya kayaknya. Ada pemburu bawa senapan. Senapannya laras panjang. Serdadu Rifle yang sangat dermawan. Semoga semakin sukses dan terpandang. Amin. Anda mendapat mimis juga. Wah, dua orang dapat mimis semuanya. GR12 ya. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke. Kita lanjut ke video inti kali ini. Apakah itu? Check this out. Kita akan update stok terbaru, stok-stok unit premium dari Survival Indonesia. Mulai dari Ghost Warrior, AFC, semuanya ada. Ready semuanya ini, banyak. Dan jangan tanya, Kang Arief ukliknya mana? Uklik selalu ready, insya Allah ya. Jadi kami tidak pernah mengupdate stok uklik karena memang uklik ini banyak. Macamnya semakin banyak sekarang. Tapi insya Allah yang paling sering dibeli adalah seperti Zakvan, Jawara V5, apa nih Yon? Biasanya Yon. Lalu Canon, STLT, insya Allah ready Pak. Jadi jangan khawatir kalau mau beli senapan uklik, kami ready. Dan insya Allah di bulan Agustus ini masih ada free grafir nama. Free grafir nama ya, silahkan kalau mau menggrafir nama, baik di unit uklik, di unit PCP, gejluk, bocap, semuanya bisa. Yang penting ada logamnya. Kalau misalnya kayu nggak bisa Pak. Tapi nggak ada senapan yang full kayu, nggak ada. Masa tabung dari kayu? Oke, yang pertama yang kita bahas adalah unit ini adalah Ghost Warrior tabung titanium menggunakan regulator. Wah ini ya, kalau ininya panjang baca ada regulatornya ini. Laras berapa ini ya? 60.
60 ya. Laras 60 titanium regulator 7.200. Ya bener ya. 7.300. Nah, sekitar sekian. Nanti ada di tulisannya karena saya lupa, mohon maaf. Lama tidak review karena hari-hari itu hari penuh pendidikan sekarang ya. Selanjutnya ini adalah Ghost Warrior laras 70 non regulator. Wah, ini ya. Ini harganya adalah 6 juta. Bener ya? Harganya 6 juta. Ghost Warrior standar STD ya. Lalu di sini tidak menggunakan regulator, lalu larasnya 70. Harganya berapa? 6 juta rupiah saja. Lulu, sangat-sangat terjangkau sekali. Silahkan diorder. Selanjutnya, ini ada Air Force AFC datang lagi hadir ya. AFC SR Air Force Condor 500cc. Loh, ini mau mantap. Ini kok digravir nama, Pak? Bagus, Pak, ini. Ya, gravir nama bagus tabungnya. Lalu misalnya sini mau dikasih gravir nama juga boleh di larasnya. Ini harganya adalah Rp6.500.000. Ah, 6,5 ini AFC. Untuk apa AFC ini? AFC adalah senapan PCP sistem tiup dengan menggunakan FPS yang sangat tinggi. Jadi untuk berburu big game sangat cocok sekali. Ini settingannya adalah settingan medium. Ini saya yakin bisa 1000 up. Kalau misalnya di setting ke belakang lagi sampai 4000 berapa gitu loh. Iya. Nah ya. Ya berapa gitu lah ya. Tapi cocok ini untuk big game. Ini kemarin kita stok sekitar 25 unit, tinggal berapa saja. Silahkan di order ya, sekarang juga. Selanjutnya ada Gocap Predator full CNC. Wah, ini dari larasnya Polymac. Saya enggak yakin apakah asli Polymac ini. Mungkin anu aja ya. A12 SE. Wah, ini ya. Ini tabungnya adalah 460cc. Saya senengnya 460 itu apa? Enggak terlalu besar. Terus lonjong ini terlihat lebih elegan ya. Ini adalah Predator 460cc dengan settingan atau pengerjaan full CNC. Misalnya Kang Arif, boleh enggak saya menggravir di sini? Boleh. Silakan. Wah, ini lahan luas untuk menggravir. Ya, silakan kalau mau menggravir di sini. Ini larasnya, serombongnya juga besar banget. Ini kalau salah OD22 ini ya, untuk serombongnya. Jadi kalau mau digravir nama kelihatan banget besar. Dan ini ada tulisan GK460. Ini adalah series dari unit ini. Wah, popor lipatnya juga sangat mudah sekali. Loh, mantap loh ini ya. Dan tidak terlalu berat. Yang jelas akurasinya hot ini ya. Lalu menggunakan triggernya, menggunakan trigger mat sudah ya. Di sini sudah ada dan ada di sini logo SAS. Oh, ada. Nah, logo SAS. Saya kenal yang punya SAS. Nanti kalau mau kenalan, boleh ya. Selanjutnya di sini ada yaitu Gocap SR Kamuflase. Wah, ini yang kemarin juga jadi best seller. Harganya 6 juta rupiah saja dengan regulator ya. Akurasi jangan ditanya, Pak. Sudah dites di lapangan ya. Gemak, lalu ruak-ruak, burung perkutut, berkuku, punai dilibas sama senapan ini. Karena senapan ini warnanya sudah seperti kamuflase, seperti rumput-rumput, Pak. Jadi kalau biru, kalau hijau itu malah tidak sesuai. Kalau seperti ini kita taruh di bawah, ternyata ada nggak melihat. Wah, ada ya. Mana senapannya? Mana? Ini lah senapannya. Oh, benar-benar kamuflase. Masuk. Harganya berapa? Hanya 6 juta rupiah saja. SR Barrel, begitu ya. Sudah menggunakan SR Barrel. Silakan diorder. Hanya ada 4 unit kalau nggak salah. Lah, ya. Kalau kehabisan nanti bingung lagi. Karena ini indenya lama, Pak. Indenya lama. Begitu. Selanjutnya di sini ada SR Tactical 500cc non regul. Wah, ini. Mana ada yang tanya? Arif, yang non regul masih ada enggak? Saya enggak suka pakai regul. Yuk, ada. Jangan khawatir loh ini ya. SR Barrel. Ini untuk larasnya saya kasih ventilasi di sini jadi biar tidak sumuk di dalamnya ya. Enggak sumuk. Yang terbaru ada ventilasinya, ada logo SR series dan build quality-nya lebih keren. Ini misalnya kalau mau dikasih nama komunitas, nama anaknya, nama miliknya, masuk ini ya. Besar di sini boleh. Misalnya sniper belajar. Waduh, masuk sekali ya. Mumpung gratis, Pak, bulan ini. Kalau bulan depan grafir nama tapi ada biayanya. Ya meskipun enggak mahal, sekitar ya 1.200.000 lah. Waduh. Enggak ya. Insyaallah murah. Jangan khawatir, bersama saya itu udah ada yang mahal. Seperti itu. Ini harganya berapa? Hanya 4 juta 3 ratus.
ya, 4.300 non regul di sini ya. Lalu ada aksen gold menambah eleganitas ya, ini ya aksen goldnya ini. Berapa harganya? Hanya 4.300.000 rupiah, sudah melakukan akurasi yang ciamik soro. Waduh. Oke. Selanjutnya di sini ada bawahnya lagi, yaitu bocah predator taktikal biasa. Ini jangan khawatir, Kang Arif, saya udah suka SR, saya yang suka yang biasa loh. Ada ini ya, jangan khawatir, bisa dilihat. Menggunakan popor cangkul seperti ini loh. Ini namanya Python Buttstock, bisa dilihat. Popor cangkul ini popor cangkul impor seperti milik Excalibur ya. Ini ya, jadi modelnya memang dia aerodinamis. Modelnya popor cangkul, dan ini center of gravity-nya enak sekali. Ya, kalau bisa kita lihat ini ya. Dan dia menggunakan Velocity Siti Maimunah. Kan. Dan ini harganya berapa? Hanya 4 juta rupiah. Masih ada promonya ya, ya. Beli senapan dapat apa toh? Teleskop kalau nggak salah. Saya sampai lupa yang hafal CS. Ini masih ada promo Agustus beli bocap dapat teleskop. Ini ya. Harga 4 juta saja sudah dipotong, berarti harga teleskop Rp350.000. Keren sekali ya. Silahkan diorder mumpung ini Agustus, kurang berapa hari lagi setelah itu kita akan habiskan promonya. Begitu. Ganti promo lagi. Kalau masih ada enggak apa-apa, kalau enggak ada gimana? Kan bingung, nanti nangis. Lanjut lagi ada bocap, Predator OD38. Wah, ini ya. Ini Predator OD38 yang mana? Senapan ini masih banyak sekali yang minat. Ya. Ini memang kalau saya pribadi nanggung beli ini. Kenapa? Karena tabungnya yang 38 kurang irit saja kalau menurut saya. Ini karena powernya besar, jadi agak boros kalau saya. Tapi ternyata di luar ekspektasi, penyuka Predator 38 ini masih banyak banget. Kami nyetok berpuluh-puluh, itu bisa habis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ternyata penyuka ini masih banyak. Akhirnya ya, saya tidak bisa memasukkan selera saya, kan seperti itu. Dengan harganya 3.300, ini sudah banyak yang meminang. Ya, seperti itu, yaitu Predator OD38. Memang modelnya seperti senapan api. Ini kalau misalnya kita pas live, kita taruh depan, langsung dibenet ya live-nya. Kenapa? Karena memang ini adalah mirip senapan api. Jadi YouTube mengidentifikasinya adalah kita menjual senapan api. Padahal ini bukan. Ini kembang api. Oh, oke. Ini senapan angin. Begitu ya. Silakan diorder. Hanya ada tinggal sisa 1, 2, 3. Berapa ya? Tinggal 3 kalau nggak salah ya. Ini kita kemarin ada stok 35. Tinggal 3 saja. Silakan. Ini masih ada harga 3.300. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada Ghost Warrior popor kayu dengan tabung water painting. Sekedar water paintingnya loh ngori. Gambarnya kentorak ya ini. Wah, tengkorak loh ini ya. Pakai rantai-rantai. Memang benar-benar Ghost Warrior ini sesuai dengan namanya ya, Ghost Warrior. Nggak mungkin sini Teletubbies, ini nggak mungkin. Kan nggak keren juga ya. Masa Ghost Warrior sini Teletubbies? Lala, po, dipsi, tinggi-tinggi. Nggak mungkin. Harganya berapa ini? 4.800. Karena ini pakai water painting finishingnya ya. Kalau misalnya mau di grafir, eman-eman pak. Eman-eman kalau saya. Nah, di mana grafirnya ini? Bisa di laras. Mas Arief, bisa nggak dikasih regulator? Lu jangan salah. Dengan satu tidak ada yang tidak bisa. Bisa pak. Kalau mau ganti regulator tambah bisa. Kalau misalnya ganti popor model klasikan coklat bisa. Hanya menambah Rp500.000 bisa mendapatkan popor warna kayu sono. Ah bisa. Misalnya mau ganti, mas saya mau ganti popor model marauder klasikan bisa. Bisa sama Sardadu. Jangan khawatir ya. Insya Allah bisa. Mas saya pengen AWM bisa enggak? Bisa, hanya berapa? Rp500.000 saja nambahnya. Jadi jangan khawatir, ini harganya Rp4.800.000 non regulator. Kalau pakai regulator nanti tinggal nambah-nambah saja. Ke CS langsung bilang, mbak saya mau nambah regulator. Regulator apa mas? Kompor gas, oh, bukan. Regulator ini loh ya. Harganya berapa? Hanya Rp4.800.000 saja. Water painting pak, ini langsung asli pak, ini tengkorak. Bukan Teletubbies. Apalagi Marsa and the Bear. Selanjutnya adalah di sini FX Royal. Waduh, ini FX Royalnya ganteng-ganteng loh ini ya. Ini ada yang regul dan ada yang non regulator, tapi sudah dikasih coak regul di sini. Kita lihat ada dua warna yaitu hitam dan putih. Kalau saya jujur saya suka yang ini.
Saya tuh suka warna-warna original seperti ini. Ini kalau dipernis, gilap, lebih bagus lagi sebenarnya. Cuma ini hanya dihalus saja, nggak digilap ini. Saya nggak tahu, suka warna-warna begini ya. Ini menggunakan rail mounting Picatinny, lalu di sini menggunakan kokang yang sudah menggunakan lipat. Nah, di sini terlihat lebih rapi, dan finishing popornya menggunakan CNC. Ada tulisannya Rondo Royal. Oh bukan, FX Royal, Rondo Royal tape goreng. Ini ada emblem SAS, waduh lagi-lagi SAS. SAS ini sudah, ini loh ya, jempol pokoknya SAS ini. Silahkan di order, ini garapannya halus banget. Kang Arief bisa dikasih regulator nggak? Bisa, bisa. Ini sudah ada coaknya. Ada coaknya di sini. Ini sudah dipikirkan oleh pembuat senapan ini. Kalau misalnya membuat regulator, langsung ada coak di sini. Tinggal masang saja, Pak. Sret, tambah berapa nanti kita bisa petung. Ini harganya non-regulator 4 juta. Dengan menggunakan regulator Rp4.500.000. FX Royal, Pak. Kosong, lahan empuk untuk grafir. Wah, tulisin namanya siapa? Namanya misalnya Rama Sinta. Namanya Bapak Sukoco. Di sini kan bagus, Bapak Sukoco. RT1 RW3. Wah, keren. Ya. Lalu di sini ada juga di samping saya ini adalah FX Royal menggunakan regulator. Hanya terpaut 500.000. Kalau ini lebih terkesan kereng, Pak. Terkesan galak, terkesan apa ya? Misterius saja. Warnanya hitam-hitam full black. Dan saya senang chambernya dia meskipun hitam tapi dikasih glossy. Terlihat lebih elegan ya. Di sini menggunakan Picatinny dan juga sama menggunakan cancel kokang yang model lipat. Dan sudah menggunakan regulator. Harganya berapa? Ini adalah Rp4.500.000 masuk. Selanjutnya di sini juga ada yaitu sama FX Royal. Wah, ini ya. FX Royal sama, tapi dia menggunakan tabung yang peres. Karena kemarin ada yang bertanya. Kalau kami ada yang menanyakan, ini kok lebih berat ya? Maksudnya ini sono tenang. Ini lebih berat ini popornya. Kalau sono, wah ini banyak yang nyari ini ya. Ini keren, ini model popornya motif sono. Tapi nggak tahu apakah ini sono beneran apa tidak. Karena ini berat. Lebih berat daripada yang ini. Jangan-jangan sono beneran ini. Ya. Tapi dia menggunakan tabung yang peres. Karena pernah ada yang tanya, Kang Arief punya yang peres nggak? Langsung kami carikan. Ternyata ada. Kami stok sekitar 4 atau 5 langsung habis. Tinggal satu ini ya. Warnanya merah, cancel kokangnya lipat seperti yang tadi dan menggunakan regulator, Pak. Oh, enggak. Enggak ini. Kenapa regulator ini di sini manometernya ya? Kalau ini regulator ya? Oh iya, ini regulator. Kalau ini manometernya di sini. Harganya berapa? Rp4.000.000. Loh, ini berat loh ini. Buat berbulan ya bisa. Oke, kita selanjutnya masuk kepada adiknya FX Royal yaitu FX Bocap. Yang non royal ini menggunakan memang beda finishing popornya, bisa kita lihat tidak seperti royal tadi yang rapi. Di sini ya rapi tapi masih kurang rapi seperti FX Royal. Ini harganya berapa? Dia tidak menggunakan Picatinny, harganya Rp3.500.000. dan di sini bisa menggunakan grafir nama. Di sini sudah ada segi enamnya. Ini adalah kalau bahasa kerennya adalah B itu tawon. Motif B. Wah, kan terasa ya. Mengasih nama apa? Masa B Gravity. Waduh, Center of B. Ada ya ini. Sini ada di sini ya. Jadi misalnya Fabulous mau, ini ada, silahkan kalau mau order. Tapi bukan Venom 500cc dan ini harganya Rp3.500.000. Pembelian bocap ada, Pak. Bonusnya, Pak. Kalau enggak salah bonus teleskop. Silahkan di order. Dan masih ada gratis grafir nama ya, mau nama apapun boleh, silahkan ya, silahkan kalau mau order. Selanjutnya di sini, wah saya kesulitan mengarah ke sana. Di sini ada Benjamin Marauder OD38, sudah kita bahas kemarin, kita bandingkan dengan Moser OD38 Magazine atas bawah. Ini ternyata speknya hampir sama dengan harga yang sedikit berbeda. Kalau model 38 ini harganya Rp2.500.000. Ini ya unitnya. Kalau mau grafir nama bisa di sini, bisa di sini. Silakan, saya kasih ide ya. Kalau mau di sini boleh, di sini juga boleh. Lalu di sini adalah Moser OD38 Magazine. Sama-sama magazine, sama-sama menggunakan tabung 38. Larasnya sama 60,
sama-sama pakai serombong. Kemarin kita masih ada kekurangan untuk Monster 38 tidak ada serombongnya. Sekarang sudah ada serombongnya, sama-sama ini. Silakan kalau mau pilih yang mana. Kalau misalnya pakai ini hanya ada satu grendel Marauder, tapi kalau Monster bisa dua grendel. Monster OD38 magazine harganya adalah 2.200.000. Bisa digravir di tabung depan atau di samping cincin serombong. Di sini boleh. Di tengah sini panjang juga jangan. Karena gravirnya sulit. Nah, tetap kita layani Mas, jangan khawatir. Di sini ada Monster OD32 magazine. Harganya berapa, Yan? Oh, sorry. Ini 23 tadi ya. Ini 23. Ini 25, 23. Kalau yang 22, 2 juta. Yang 32, 2.200.000. Sama ini ya, cuma tabungnya lebih kecil, yang jelas lebih ringan. Seperti itu. Yang di sini adalah Monster OD32. Harganya 19. Dan ini Monster OD28. Harganya 18. Wah. Mos, kenapa kok kita tampilkan Monster? Monster ini Pak, meskipun seperti ini banyak sekali peminatnya. Ya, seperti itu. Jadi peminatnya banyak. Kami pun juga kadang-kadang bingung, kok masih ada yang sabar mencari Monster. Sampai kemarin ada yang beli 4 unit sekaligus, ada yang beli 3 unit sekaligus Monster ini ya. Padahal kami nggak pernah buat video Monster. Tapi ternyata penyuka Monster atau penggemar Monster masih banyak sekali. Oke, kita akan lihat sekilas setelah ini, mulai dari kiriman Satu Rival Indonesia, proses grafir nama Satu Rival Indonesia sebelum kita closing. Ya, jadi jangan khawatir, di kami masih banyak sekali promo-promo atau bonus-bonus pembelian di Satu Rival Indonesia. Oke, sekarang kita intip dapur pengiriman dan juga dapur grafir nama Satu Rival Indonesia. Check this out. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melihat proses grafir. Sebenarnya kita akan melihat proses packing juga ya, pengiriman, tapi ternyata kita sudah terlambat. Teman-teman packing sudah mempersiapkan kiriman dan sudah mempackingnya. Jadi kita langsung aja menuju proses grafir di hari ini aja. Sekarang kita ada beberapa unit dan ini sudah ada hasilnya juga. Ada Predator OD38 kayak gini dari Bung Niko dan juga ada FX Royal dari Bolang Sniper di bagian sini ya, bisa dicek. Dan kita juga akan menggrafir satu lagi. Di sini ada Bocap 500. Di sini kita akan mulai grafir. Oke, untuk prosesnya seperti ini. Di bagian tabung sebelah kanan. Nah, jadi untuk proses grafir tahap pertama seperti ini. Untuk proses grafir sendiri ini kita akan lakukan dua proses penggrafiran. Jadi kita akan sekali lagi pastinya. Oke, di proses penggrafiran yang kedua kita akan setup lagi untuk speednya, untuk powernya, dan kita akan melakukan yang kedua, penggrafiran yang kedua. Let's go. Nah, seperti ini proses penggrafiran yang kedua. Jadi bagaimana ya, seperti menebali lagi atau mempertegas garis-garis yang ada di tabungnya. Sebenarnya walaupun cuma satu kali grafir sudah bisa terlihat ya, tapi kalau dua kali grafir kayak gini lebih tegas atau lebih jelas saja. Nah, seperti ini untuk prosesnya. Nah, hasilnya kan jadi lebih putih dan lebih menawan ya. Seperti ini. Nah, oke sekali. Kita akan cek ya. Untuk hasilnya seperti ini, detailnya. Bisa dicek juga untuk detailnya, kerapiannya. Rapi banget ya, daripada harus kayak pakai cat gitu, lebih baik digrafir. Jadi kalau teman-teman mau menggrafir senapannya, bisa belinya di Serdu Rival Indonesia ya. Mana lagi? Di Serdu Rival Indonesia. Oke, itulah tadi, mulai dari pengiriman, update stok, grafir nama gratis, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang kami berikan secara maksimal kepada seluruh pelanggan Serdu Rival Indonesia. Jadi jika ingin mobilers membeli senapan angin di Serdu Rival Indonesia, sesegera mungkin, karena Anda tidak salah pilih. Anda yang menonton video ini, Anda sedang di channel terbaik untuk senapan angin di Indonesia. Waduh, mantap sekali ya. Silahkan kalau mau order senapan angin di Satu Rival Indonesia, sekarang waktunya Pak. Kontak nomor di bawah ini, chat ke CS, konsultasi secara baik, lalu suruh menunjukkan mana unit yang recommended untuk soldiers dengan segala kemampuan dan buruan apa di
daerah masing-masing. Silakan diorder sekarang. Mumpung ini masih Agustus, masih ada promo bulan Agustus, masih ada grafir nama secara gratis, bahkan kalau ada stok flash sale yang masih ready, maka itu bisa dibeli ya. Karena kemarin saya lihat ada sekitar enggak banyak, sekitar 8 atau 9 unit yang masih ready untuk senapan-senapan flash sale. Silakan ditanyakan mana yang masih ready, bisa dipinang sesegera mungkin. Yang jelas masih bisa grafir nama. Oke, tunggu promo-promo kami selanjutnya. Dan jangan lupa ingat senapan, ingat Survival Indonesia. Karena senapan yang mantap hanya dijulah tangan yang tepat. Salam selaras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survival makes impossibility possible.